Hai, Assalamualaikum. Okey, kepada anda semua pengguna-pengguna Alha Alpha Cosmetic. Okey, sekarang ni kita ada satu isu yang orang kata yang sekarang telah hangat diperkatakan. Alright, ramai dapat apa di HQ, ramai dapat komplain menyatakan Alha Alpha Cosmetic ada produk fake. Okey, setelah kita membuat selidikan ataupun kita telah buat kajian, okey, terbukti memang ada. Tapi hanya satu produk iaitu yang Royal Propolis Foundation ini sahaja. Produk-produk lain memang tak ada lagi. Okey? Dan kita dah tahu pun dekat mana tempat mereka membuat kegiatan fake produk Alha Kosmetik ni. Cuma kita sedang tunggu hanya untuk mengambil tindakan. Jadi sekarang ni kita saya nak explain kepada anda macam mana supaya anda tidak membeli barang fake. Okey, senang sahaja. Nak tahu, dan kejap lagi saya akan share. Okey, dari segi packaging, memang korang akan, orang kata, confused. Tak tahu yang mana satu original, yang mana satu fake. Even saya sendiri pun saya tak boleh nak bezakan. Sebab dia terlalu sama, 100% sama. Of course lah, mungkin orang kata kehebatan teknologi sekarang, diorang boleh copy. Banyak designer-designer dekat luar sana ataupun kilang printing yang memang boleh tiru sebijik-sebijik. Okey, dari segi botol juga. Okey, kalau tengok botol pun sama. Okey, disebabkan botol ni memang senang untuk orang kata sesiapa pun boleh dapat. And sebab tu sekarang ni kita telah keluarkan botol sendiri. Yang mana lepas ni memang susah sangat orang akan nak buat fake sebab kita ada tempat-tempat yang kita tahu jika fake tu berlaku. Okey, contoh sekarang ni adalah dari segi botol, kalau you all tengok memang sama. Kita tak tahu apa perbezaan dia. Memang sebiji-sebiji sama. Alright, jadi dari segi colour, yes, kita dapat bezakan. Kalau sekarang ni korang tengok, ni adalah dua-dua ni kod Kobe. Nanti bila saya swatch dekat tangan, korang akan tengok yang fake ni dia berwarna cerah. Dan yang existing ni memang warna macam selalulah. Cuma dari segi tekstur, memang akan bercapuk, memang akan bau wangi seperti minyak wangi bright cream tu. Tu perbezaan dia. Kenapa? Okey, dekat sini orang ramai macam bila dah beli yang fake, diorang minta ganti dekat HQ. Okey, kenapa pula kita orang yang nak kena ganti sedangkan korang sendiri beli? Sebab apa? Sebab murah. Okey, kenapa nak beli barang murah sedangkan korang dah tahu benda murah tu korang nak letak dekat muka? Kita tak tahu lagi kan? Kenapa nak beli yang murah sedangkan harga sebenarnya adalah seperti itu. Jadi anda sendiri yang membuka peluang supaya orang kata membuka peluang korang sendiri terdedah dengan membeli yang fake lah maksudnya. Jadi sekarang, okay, saya akan tunjukkan perbezaan antara yang fake dan juga yang original. Okay, kepada anda yang dah membeli, korang boleh test tengok sama ada yang you beli tu adalah fake ataupun original. Okay, jadi kalau takut ditipu, okay, make sure cari account ataupun Instagram ataupun mana-mana platform yang penjual tu meletakkan nombor phone mereka. Jadi apa-apa berlaku, apa-apa kata keberangkalian yang terjadi, korang boleh cari siapa yang menjual. Okey, ini pula bila korang beli di Shopee, contohnya tak tahu siapa yang menjual, korang dapat barang dengan harga murah tapi barang tu fake. Jadi korang nak claim dengan siapa kan? Kalau saya, baiklah saya cari tempat yang betul-betul kita confident yang barang tu original, kan? Takkan HQ nak jual barang fake pula, betul tak? Okey, dari segi kalau yang you nak tahu sama ada original ataupun tidak, korang punya foundation ni. Okey, satu dia. Okey, ini yang fake eh. Okey, of course kepada agent ataupun stockist kita ada ni. Ini kita panggil hologram. Okey. Sekiranya anda membeli kepada stockist ataupun agent ataupun di kedai-kedai yang memang menjual Alha kosmetik tetapi di scratch, maksudnya diconteng supaya diorang tak tahu dekat sini, diorang tak dapat detect. Sebab HQ tahu barang ni dijual di mana. Siapa yang menjual, semua kita boleh tahu. Jadi kalau ada barang-barang, contohnya ada barang fake contohnya, dia print, dia ada hologram and dia beli barang fake tu jual sebab dia nak jual murah. So, dia akan scratch dekat sini. Sekiranya anda mendapat hologram yang sudah diconteng, jangan beli. Okay? Make sure beli, hologram dia still cantik lagi macam ni. Dan harga juga adalah harga yang asal. Okay, sekarang saya akan tunjuk kepada anda foundation yang fake. Okay, dia punya texture. Okay, dia punya tekstur dan bau tu memang berbeza. Ni ori. Okay, sekarang rata-rata yang original, okay, dia akan pakai ni. Dia punya muncung ni sedikit leper. Okay, ada juga yang sebelum ni yang bulat lah. Tapi sekarang kita dah tukar supaya dia keluar lagi smooth. Okay, dari segi tekstur, kita boleh tengok kat sini. Yang fake dia agak keras tau. Dia agak macam beku kat situ. Okay, yang original dia boleh meleleh. Dia macam kita nampak dia cair.
Ha, nampak? Okey, ini adalah yang original. This one yang fake. Dia tak jadi apa-apa. Dan juga dari segi bau. Kalau you bau, dia memang macam bau minyak apa? Minyak rambut bright cream tu. Okey, dan juga tekstur dia memang tidak bagus. Kalau kau boleh tengok eh. Dia nampak bercapuk, foundation ni tak melekat dekat kulit. Nampak tak? Dia macam bercap-cap jari macam tu. Dia tak boleh nak blend dengan cantik. Dia kesan-kesan jari. Dan bau dia memang wangi yang bukan-bukan. Wangi yang macam tak sedap untuk dibau. Dan juga bila dah gesek pada kulit, dia akan berubah warna tau. Dalam masa beberapa minit daripada cerah tadi, dia dah start jadi macam oxidize cepat. Sebab kandungan minyak dia banyak. Dan juga dia punya tekstur tu memang bukan coverage. Dia tak ada apa-apa coverage kat situ. Dia hanya nampak seperti foundation. Okay. Kalau kita dapat tengok kat tangan ni pun nampak tak? Dia jadi macam berminyak-minyak. Dia berair-air. So dari segi situ kita boleh detect. Bau memang lain. Korang buka je, cium. Memang korang terus dapat bau dia memang macam minyak wangi yang... bukan minyak wangi. Bau minyak rambut. Okay. Sekarang ni pula saya nak tunjuk kalau texture foundation kita yang asal. Okay. Dia sangat smooth dan full coverage. Nampak tak beza dia? Ha. Dia punya texture tu memang kita dah dapat beza dah. Memang kalau korang try, korang akan tahu yang ni adalah original, yang ni yang fake. Macam mana korang nak cover muka dengan jerawat macam ni? Sedangkan texture dia korang dah boleh nampak dah. Dia memang tidak ada apa-apa coverage. Ha, jadi, kepada pembeli-pembeli kat luar sana, alright, yang nak condemn, contohnya diorang ni dah lah beli murah. Lepas tu diorang condemn pula, kata produk ni tak bagus, apa semua, dia beli murah. Lepas tu tak bagus, apa semua. Okay. Dari segi harga, murah ataupun kualiti ni, dia bergantung kepada faktor kulit kita juga. Kadang-kadang, kulit kering contohnya, kita tak sesuai pakai foundation yang matte. Itu memang menunjukkan yang anda tidak sesuai pakai. Tapi, bila dapat orang yang kulit minyak, pakai foundation yang matte, dia memang sangat sesuai. Jadi, kadang-kadang, faktor sesuatu produk ni, dia bergantung kepada kesesuaian kulit kita sendiri. Okay, texture kulit kita sendiri. Jadi, janganlah cepat nak condemn, okay? Walaupun kita tak tahu benda tu fake ke, ori ke, kita terus melulu-lulu share dekat orang kata di media sosial yang menyatakan, sedangkan dia beli yang murah, so dia dapat yang macam ni. So dia komplain, lepas tu boleh claim pula dekat HQ nak barang yang original. Sedangkan bila kita minta detail pembelian semua, beli di Shopee. Contohnya lah beli di Shopee. Jadi di Shopee tu pula, saya tak kata di Shopee tu semua jual barang fake. Tapi kalau korang nak lebih selamat, sila beli di akaun HQ. HQ pun kita ada akaun dalam tu. Jadi terang-terang dekat situ yang memang produk kita original. Okay, yang korang beli sebotol RM30, yang korang beli sebotol RM29 pun tak takut ke nak letak barang macam tu dekat muka kan? Kita dah bagi harga produk RM49.90 ni semurah-murahnya. Okay, dengan kualiti yang begini, macam ni. Kenapa korang still lagi nak beli produk yang harga RM20, RM30 untuk dapat efek yang macam ni? Ini kita tak tahu lagi, saya tak tahu lagi macam mana kondisinya bila pakai full dekat muka. Apa yang korang akan rasa dekat muka, apa efek dekat muka korang bila pakai. Kan, semua tu sangat menakutkan. Okay, jangan sesekali beli yang fake. Sebab murah, ha, kan. Kalau anda hantar gambar, memang kita takkan tahu. Memang saya tak dapat detect mana satu ori, mana satu tidak. Even botol sekalipun takkan dapat tahu yang mana satu betul, yang mana satu tidak. Cuma yang membezakan adalah kalau anda nak beli di kedai-kedai yang menjual murah, of course dia akan fake lah. Kalau tak fake, kenapa dia jual murah kan? Korang buka, bau. Korang memang akan dapat bau. Bau dia obviously memang bau minyak rambut. Yang original kita ni, dia akan bau macam madu sikit. Dia ada bau macam propolis tu. Okay? Itu je beza dia. Jadi saya harap anda boleh mengambil perhatian. Kalau ada kawan-kawan yang memang pakai produk saya, sila tag nama diorang kat bawah ni. Sila dapatkan info yang betul di laman web kita www.alhaalfa.com. Dan juga sila share dengan kawan-kawan yang mana yang memang kata sebelum ni dia pakai okey, sekarang dah pakai tak okey. So memang benda ni ada fake. Cuma pada foundation ini sahaja. Okey, kita dah dapat tahu memang tak ada barang-barang lain, semua tak ada. Dia hanya keluarkan foundation yang fake ini. Okey. So kepada produk-produk lain, kalau korang nak beli, so far jangan risau, belum ada yang fake, cuma foundation yang ini sahaja. So hati-hati kalau korang nak beli foundation propolis foundation ni, make sure yang original, make sure yang ada hologram, make sure yang orang kata
waktu nak membeli tu ada nombor phone penjual, ada maklumat orang yang menjual tu, janganlah sekadar orang kata nak beli sebab murah. Sebab benda tu akan mendatangkan masalah pada kulit anda, akan merosakkan kulit, akan menggunakan bahan-bahan yang kita tak tahu, yang diorang tidak membuat research dan tidak orang kata berdaftar. So sangat berbahaya. Alright, thank you so much yang melihat dari awal sampai habis. Harap ilmu yang ada hari ni korang boleh share. Sokis-sokis dan juga agent, sila ambil perhatian benda ni. Kita nak, orang kata nak selesaikan masalah ini dengan segera. InsyaAllah dalam masa terdekat kita akan membuat orang kata apa, siasatan lagi yang lebih lanjut supaya pengguna-pengguna Alha Alfa Kosmetik lebih terjaga. Alright, terima kasih. Assalamualaikum.